hari ini saya mau jalan-jalan, guys. Mau jalan-jalan naik motor. Persiapan sudah lengkap semua, tinggal jalan aja nih. Awal perjalanan dari toko. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kami 1. Penakaran monyet pemalang. 2. Alun-alun Brebes. 3. Terjun Payung Puncak Bogor. Bogor Pemalang di Google Map 6 jam. Tapi, perkiraan waktu 12 jam sampai, karena kita perjalanan santai sambil menikmati keindahan alam. Gue nih, guys, lagi beli es kelapa. Es kelapa, bosku. Segar-segar siang-siang. Sampai di Pemalang langsung beli es kelapa. Khas Pemalang. Langsung adem banget. Gas langsung ke penangkaran monyet, hutan lindung Kandi Batur Pemalang. Jangan lupa bawa pisang atau kacang ya, untuk kita kasih ke monyetnya. Bisa juga beli ke sekitar area penangkaran monyet, murah kok, hanya 10 ribuan aja. Oke, makan kacang, lama banget. Monyet-monyet. Monyet-monyet, pisang nih pisang. Videoin ya? Videoin ya? Jangan dikasih ke ininya, jangan cek-cek. Videoin ya? Saya ngasih ini, ngasih pisang ke monyet. Ya, apa? Videoin, saya ngasih pisang ke monyet. Ya, udah itu. Takut ente. Awas itu mau di ini tuh. Iya. Udah. Lanjut ke alun-alun Brebes, tapi lewat alun-alun Pemalang ya. Katanya, kalau sore suka ramai. Pasti seru nih. Sekalian kita ambil foto di alun-alun Pemalang. Jarak antara penangkaran monyet ke alun-alun Pemalang tidak terlalu jauh, sekitar setengah jam saja. Dan sepanjang jalan, akan menemui pemandangan asri alam.
foto-foto yuk cari tempat yang cocok. Oke, kita lanjut ke alun-alun Brebes, katanya kota bawang. Coba kita lihat alun-alunnya, ada bawangnya ga ya guys? Perjalanan Pemalang Brebes. Sekitar 3 jam, kita istirahat sejenak di arah ke Brebes. Isi tenaga dulu. Makan di warteg, warung makan Tegal, langsung di Tegalnya. Kalian harus coba guys, langsung di daerahnya bosku. Oke, perjalanan ke Brebes. Kita sarapan dulu guys sebelum nyampe Brebes. Ternyata ada guys, simbol bawang di alun-alun Brebes. Auto, percaya kalau sudah begini mah. Lanjut lokasi terakhir, Puncak Bogor yehe, ini hari ketiga. Dan dengan orang yang berbeda, tapi aku selalu ada untuk kamu yang disada. WKWKWKWKK. Masya Allah, Alhamdulillah, Masyukurillah. Mampir dulu di masjid.
Jalan Merahnya. Berlokasi di Jalan Raya Puncak, tahun 87, Bukit Paralayang, Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Wisata Paralayang ini tak pernah sepi pengunjung, apalagi ketika cuaca sedang baik. Tiket masuk sangatlah terjangkau. Hanya perlu membayar Rp13.000 per orangnya. Akan tetapi, jika membawa kendaraan pribadi, maka dikenakan biaya tambahan parkir Rp5.000 untuk parkir mobil dan Rp2.000 untuk parkir motor. Wahana tersebut buka setiap hari mulai jam 9 pagi hingga 5 sore waktu setempat. Selain melihat pemandangan puncak, Anda juga akan disuguhkan dengan view kawasan Gunung Mas yang indah. Ada banyak pepohonan rimbun dan bunga yang bisa dilihat dari atas. Bagi Anda yang saat ini sedang liburan ke Puncak, Bogor, mungkin Anda sesekali perlu mencoba bermain paralayang. Selain harga paralayang di Puncak tergolong lebih terjangkau dibandingkan di tempat lain, aktivitas ini juga menawarkan pengalaman yang tidak akan terlupakan.